Selamat datang di channel Dekal 8000. Kembali bersama Surya di sini. Kali ini kita akan ngebahas mengenai yang namanya fungsi part, ya, fungsi salah satu part modif, yakni gas spontan. Bagian besar kawan-kawan pasti sudah tahu apa fungsinya, cuman ya ini video untuk kawan-kawan yang mungkin belum paham apa fungsi dari gas spontan. Mungkin kalau saya ada salah pemaparan, silahkan tulis koreksinya di kolom komentar nanti di bawah. Sebelum masuk, jangan lupa di kolom deskripsi itu banyak banget, itu ada link playlist ya untuk modifikasi motor kawan-kawan. Ya, itu ada link playlist modifikasi Vespa, ada link playlist modifikasi Matic-nya Yamaha ya, Matic Maxi-nya. Terus ada juga link modifikasi untuk Matic-nya Honda, PCX Vario ADV. X ADV pun kayaknya ada ya. Ya, silakan klik sana. Yang mau beli merchandise official Dekal 8000 juga link-nya ada di bawah dari Tokopedia. Oke, kita akan masuk ke video utama. Gas spontan, ya. Gas spontan banyak banget yang beredar di pasaran ya, sudah kalian tahu. Dari yang biasa aja kayak punya ATC, sampai yang paling mahal punya Domino, ya. Itu, ya, fungsinya cuma satu, fungsinya yakni untuk mengurangi putaran gas, grip gas ini ya. Jadi biasanya, bayangkan aja ya kawan, kalau misalkan mau full throttle ya, ngebut nih, kalau gas biasa itu diputar satu putarannya seret banyak kayak gitu ya. Nah, kalau menggunakan gas spontan itu nggak usah, cukup dibutuhkan cuman seperempatnya saja, seperempatnya sudah mentok gitu loh. Jadi ya memperingan kerja aja sih, memperingan kerja dari si pergelangan tangan sebelah kanan. Terus ada yang bertanya, beli, terus itu sebenarnya ada fungsi buat nambah kecepatan nggak sih? Sama sekali nggak ada bro. Itu cuman fungsinya cuman memperingan saja, memperingan kerja pergelangan tangan. Jadi pada saat ngegas itu nggak full kita muter gas ya. Jadi biasanya begini. Biasanya begini kan, nah sekarang cuman gini aja udah full, udah mentok gitu loh. Ya, itu dia. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi apa fungsi dari gas spontan ya. Jadi ya part ini juga sebenarnya enak sih dipasang kalau ke motor kawan-kawan udah pada bore out semua ya. Udah pada bore out semua jadinya enak. Ya kalau mau nyari tenaganya nggak usah muter gas dalam-dalam. Dikit aja diputer udah full tarikannya ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video mengenai fungsi part modif yang kali ini kita ngebahas mengenai gas spontan. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi nanti di video-video lainnya. Kalau ada yang bertanya, beli, apa sih fungsi ini, nah silahkan tulis kolom komentar ya, next video kita bahas. Terima kasih, have a nice day, bye bye.